Nah, sekarang kita mau masuk ke wilayah navigation. Ada apa saja di sana? Kita lihat ya. Ini kehidupan navigation. Nah, ini alat alat. Alat mancing jangan dulu kayak ini. Ada sendalnya juga. Oh, ada senjatanya. Gun. Kompas. Kita lihat dalamnya. Nah, ini miniatur buat perahu jangan dulu. Ini alat-alatnya. Nah, ini alat mesin pemotong kayunya ya. Ingin nggak tahu ini original mungkin ya. Ini kita lihat ini ada miniatur kapal boatnya yang dari kayu. Mendungnya gelap banget padahal ini masih siang. Kayak ini cottage ya, keren. Ini dekorasi kapalnya. Nah, ini konstruksi pertama di sini tuh kayak gini nih. Oke, kita lihat ya. Nah, aneka mesin-mesinnya. Lihat ya. Ini mesin botnya yang lama. Ada lagi nih. Ini ada lukisan telepon zaman dulu. But under the boat, boom, boom, boom. Ini 2015. Kayak di Pasung Giovanna aja pas kayak gini nih. Woi. Ini Riwa 1963. Kayak gini kapalnya nih. Riwa. Mewah ya, mewah banget, mewah. Nah, ini lanjutannya yang Riwa tadi. Ini kapalnya 1963. Bayangin cuy, mewah banget nih kapal 1963. Ini Barakuda ya 1901, 1967 kayak gini nih. Mantap ya, keren banget. Ini Carlo Riva penciptanya. Ini juga Riva Itali 1842. Kayak gini nih kapal. Oh, bootnya 1842. Kita coba lihat ya. Boleh nggak ya mas? Udah. Nggak boleh kali ya. Oh, ini penciptanya Riva. Ya, 2013. Riva juga nih. 1842 nih. 1842.
Bagus banget ya. Enggak bisa gue. Kotak. Benar mewah ya. Belakang itu ada baling-balingnya dari emas. Lihat belakangnya. Amazing kan? Ini Esra tahun 1888. Mainnya kayak gini. Esra. Kita lihat. Kayak gini. Nah ini yang terakhir nih, bagus juga nih. Kita lihat ini Kriskaf 1951. Ini 1951. Oke. Keren banget nih. Aduh, ini kehidupan laut di sini tuh kayak gini. Kehidupan laut zaman dulu, nelayan kali ya, ya nelayan kayak gini kehidupannya. So far. Ini bagus banget nih. Ini kehidupannya. Inilah museum tentang kapal boot tahun benar-benar lewat banget ya. Mary Cheese. Ikutin terus ya. Seperti apa museum-museum lainnya masih ada. Di lantai 2 di luar juga ada kapal boatnya ini juga ada nih, karena di dalam nggak cukup. Nanti kita coba lihat di luar, suasananya mendung banget, gelap. Kalau di atas itu mesin-mesinnya, mesin-mesin kapalnya ada di atas. Oke, masih ada musim-musim lainnya. Nanti ada musim